Bertemu lagi bersama aku. Kali ini aku mau membuat bolu susu. Di sini aku sudah siapkan bahannya. Ada 5 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan margarin cair, susu putih cair, dan baking powder. Oke, langsung saja kita ke cara membuatnya. Oke, pertama kita siapkan bahan keringnya dulu. Pertama kita masukkan terigu. Kemudian gula pasir. Kemudian kita aduk rata. Setelah itu kita masukkan baking powder secukupnya aja ya. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan. Kemudian di sini kita masukkan susu cairnya. Kemudian masukkan margarin cair. Aduk rata. Ya, setelah itu kita masukkan tepung terigunya. Aduk rata sampai tidak ada gumpalan. Ya, setelah rata seperti ini, kemudian kita masukkan ke cetakan. Ini sudah aku olesi margarin ya. Ya, setelah itu kita kukus. Oke, kita kukus selama 25 menit ya. Oke, ini sudah 25 menit ya. Kemudian kita angkat.